Hello, Assalamualaikum. Hari ini saya akan sharekan kepada anda cara nak buat poket sisi bagi seluar tidur yang tak ada poket. Lepas tu kita modify jadi poket gantung macam ni. Teruskan menonton. Yeah. Okay, cara nak buat poket dia, sekarang kita kena kenal pasti dekat mana kerukan. Saya ambil sikit. Ni poket sisi dia kan. Okay, kita tandakan. Pastikan betul lah. Turunkan dalam 1 inci dulu. 1 inci ataupun 1.5. Tengok pada keadaan 1 inci boleh. Lepas tu buka mulut poket, kebiasaannya dalam 6 inci. 6 inci dah boleh buka mulut poket. So sekarang kita tetas poket. Okay, saya dah tetas poket ya. So sekarang mari kita buat bag poket. Saya akan buat bag poket yang kantung punya, senang sikit untuk dia pakai. Okey, sekarang saya akan buat bag pocket. Untuk buat bag pocket, saya gunakan warna hitam supaya sama dengan dia punya seluar. So simple dia, saya letakkan tangan dan macam ni, saya lukis sikit tangan ni lah. Contoh lah Lukis sikit, panjang sikit lah untuk dia slop tangan barang. Jadi anda kena tahu berapa dia punya BB pocket. Okay, ini gambaran je lah. Lepas tu kita potongkan back pocket ni. Tekan lagi sikit bagi lengkung. Kalau tak buat tumbuh, buat tumbuh pula, buat kumpul pasir je. Okey lah, boleh lah ni untuk dia letak barang, senang sikit. Okey, sekarang kita dah siap kita punya ni. Ini baru sebelah, kita kena buat kiri dan kanan lah. Sebab kalau sebelah dia perlukan dalam gini lah lebih kurang. Kalau nanti dia pakai dia masuk tangan, boleh lah tu untuk dia buat kerja. Okey, jom kita jahit tepi keliling, lepas tu baru kita pasangkan dekat seluar. Okey, saya dah buat back pocket dan saya dah jahit tepi back pocket ni. Apa yang perlu anda buat? Sekarang kita nak buatkan back pocket sisi seluar. Jadi kita jarakkan berapa inci yang kita nak untuk back pocket ni. Contoh kita jarakkan dalam 1 inci, lepas tu baru kita letak back pocket dengan jarak basi yang sama seperti pocket ni. Okey, saya harap anda boleh share video ni, semoga anda boleh tengok lagi sekali. Jahit kat sini. So kita jahit dan terus jahit. Ini dalam depanlah suku ataupun lebih sikit. Okay, lepas tu buatkan lagi sebelah. Pastikan jarak yang sama. Saya gunakan warna hitam. Pastikan jarak yang sama. Letakkan di sini. Kita ukur dia. Okey, kita dah tahu dia punya jarak, dia punya jarak di sini. Ambil hujung ni, letak dekat sini. Okey, dijahitkan dalam suku inci ataupun setapak daripada jahit tepi. Itu yang saya selalu buat lah. Okey, ini sebab kita nak buat back pocket yang asing daripada seluar ni tak ada pocket. So sekarang kita buat. Okey. Okey, jahit macam ni. Jahit setepi pula. Okey, kita jahit setepi. Sini bersama kita jahit setepi. Ini bersama kita jahit setepi. Lepas kita dah jahit setepi ni, apa yang perlu anda buat? Okey, kita akan jahit atas pula. Dari sini anda kena jahit daripada atas ini dan sampai sini matikan. Lepas tu jahit keliling poket ini sampai ke bawah dan okey, sekarang kita jahit dari atas ni. Dari atas. Lepas tu kita jahit berhenti kat sini. Sampai sini kita matikan sikit. Okey, lepas tu baru kita jahit setepi ataupun setapak daripada back pocket punya basi ni. Macam ni lah. Kita akan jahit keliling. Dia mudah je. Sebab ini poket ekstra nama dia. Dia tak ada poket. So kita tambah poket untuk buat dia cantik sikit lah.
Lepas tu angkat tapak dan jahit ke bawah. Okey, dah siap bear pocket kita. Jom kita tengok hasil dia macam mana. Tinggal bersihkan je. Okey, ini hasil dia. Anda boleh pakai dan masukkan tangan. Senang ya. Dia untuk simpan sesuatu barang, pocket untuk apa ni, simpan kunci, handphone dan sebagainya lah. So, semoga bermanfaat dan jangan lupa share. Bye. Ada banyak perkongsian dan tips yang cikgu nak bagi tahu ni. Ada nak tak? Banyak video yang saya postkan pada anda. Jangan lupa like, subscribe dan klik tombol lonceng yang ada dekat bawah ni sekarang.